ambulansinya dulu. Tangkimu diganti dulu. Berapa nanti pembayaran? Assalamualaikum teman-temanku, bertemu kembali di channel Bukit Kodok Video. Hari ini langsung saja kita melihat teman-temanku pengadangan bus PMS dan truk di atas tanjakan Bukit Kodok ini diakibatkan karena serempetan. Langsung saja kita saksikan teman-temanku di video ini selengkapnya. Inilah teman-temanku detik-detik bus PS truk di atas Bukit Kodok ini diserempetan di kaki Bukit Kodok. Mari kita saksikan teman-temanku di video ini selengkapnya. Nengok antrian-antrian ini. Bapak kita langsung turun ke tanjakan Bukit Kodok ya, untuk mengamankan tanjakan Bukit Kodok teman-temanku.
kejadiannya serempetannya jam berapa tadi? Jam 7 tadi lah. Jam 7 pagi ya, Pak ya? Iya, Pak. Langsung diselesaikan di TKP lokasi di atas tanjakan Bukit Kodok ini ya teman-temanku. Ini busnya, bus PMH-nya yang serempetan tadi pagi sama truk tangki. Gimana Lomam penjaga tanjakan Bukit Kodok, kejadian ini serempetannya jam berapa tadi? Jam 7 kurang. Ini bus PMH-nya dari arah mana? Sama-sama dari arah Medan mau ngarah Pekanbaru. Iya. Polisi PU. Itunya tujuannya mau kemana tuh tangkinya? Kedua Mela, bongkar. Bangun sana. Berarti bus PMS ini di belakang orang ibu? Iya. Bukan di belakang. Dia ini kan terus lagi. Sok nyerempet kami. Aku tengok dari kaca, aku duduk tengah-tengah. Yeah. Mundur gitu. Bukan tangki yang mundur. Malah bus ini yang tekan kayak gini. Kenapa kalau bus itu tangki yang salah? Kenapa harus tangkinya yang kena? Ya jelas dia tuh depannya yang kena. Jadi ya, belum mau damai ya. Ya, pokoknya enggak mau damai lah. Kejadian atau tadi. Oh, SPU. Heeh, jadi jam 5 pagi ya. Berarti masih gelap dulu ya? Masih gelap tadi. Orang tahu lah muatan tangki, kalau itu motor keluaran jalannya. Iya. Dari mana jalannya? Iya, pas. Lo bisa enggak? Serempet motor berarti apa ini? Jadi yang paling rusak PMS-nya apanya? Sama-sama. Sama-sama rusak ya? Makanya aku bilang, kalau dia yang ganti, kalau kau ganti dia, suruh gantinya dulu nih. Tangkimu diganti dulu. Berapa nanti pembayaran tangki ini, potongkan ke situ. Sama-sama perbaikan. Iya. Jadi yang melapor duluan ke polisi ini siapa, Bu?
ini kita langsung menuju ke lokasi TKP ngeliat Pak Polisi sama supir bus PMS. Sama penumpang bapak itu udah nunggu-nunggu. Udah per sebagian. Oh, di loper. Cuma masih ada ya, Pak ya. Iya. Itu muatan dia itu. Iya ya. Berat muatannya. Enggak ngaku juga mundur kan itu masalahnya. Tadi udah damai dari sana, agak damai. Teman-temanku, bapak ini udah akan menanjak dari kaki Bukit Kodok melihat lokasi TKP kejadian tadi ya. Kembali lagi teman-temanku ke bus ataupun ke pos yang jelasnya ke atas tanjakan Bukit Kodok ini ya. Satu unit trailer ini pun kehabisan napas. Ada. Dan bus ini pun
Dan akhirnya teman-temanku telah damai dan selesai hari ini ya.